Sidang jemaah, jihad itu akan membawa anugerah-anugerah Allah, berkah dan rahmat dari Allah. Jihad itu akan membentengi kaum yang lemah. Jihad itu akan menjaga kezoliman tidak bisa berbuat zolim, menumpulkan agresi-agresi kezoliman, menumpulkan kejahatan-kejahatan. Jihad akan membentengi umat, jihad akan membentengi negara, jihad akan membentengi aset. Jihad kebaikan untuk kita semua. Maka siapa yang memusuhi jihad, maka dia adalah munharifin, ya orang yang melenceng, dan dia akan membawa umat ini kepada kehancuran, kepada kelemahan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang berkepentingan memusuhi jihad, tidak lain tidak bukan adalah musuh-musuh Islam. Di India, bukan sedikit umat Islam di India, banyak. Subur orang berjenggot di India, bercelana cingkrang, ramai di India. Terus, apa yang dirusak? Dirusak pemahaman jihad, maka dibantainya orang Kashmir. Kenapa? Karena orang Muslim India yang rusak, yang sudah yang banyak tadi, sudah dirusak pemahaman jihadnya, anti jihad. Walaupun jangguitnya sama model jangguit mujahidin loh. Siapa yang diuntungkan? Kafir apa Muslim? Di Bangladesh Muslim semuanya, negara Muslim. Dulu Bangladesh itu bagian dari Pakistan. Terus Pakistan Timur, Bangladesh memerdekakan diri, beri sebuah negara Bangladesh. Terus sidang jemaah tercecer kas apa namanya Rohingya, Arakan. Orang Arakan gak banyak. Dibantai itu setiap saat, ternyata Arakan itu adalah blok migas terbaik di dunia. Aset kekayaan, mau cerita minyak, cerita emas, cerita apa saja, ada di Arakan. Ini sudah direbut oleh, jadi rebutan para pengusaha yang lainnya. Sidang jemaah, takutkah mereka orang Myanmar membantai umat Islam Rohingya? Takut beda? Tidak. Kenapa? Karena pemahaman jihad di Bangladesh sudah dirusak. Mari ke masjid, mari ke masjid. Jadi tahu enggak kita dari dua contoh itu, perusakan pemahaman jihad, jika umat sudah anti jihad, ada korban yang akan dimakan. Maka saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, apakah di antara bapak-bapak ada yang anti jihad? Ada yang siap berjihad? Kalau ilahnya ada, saya juga sama dengan Sazu. Bekong bos orang dengan kata ini. Iya. Masa kagak lilo Sazu penombo? Mau sama orang jaman dia. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka setelah kita mulai menyadari keislaman, bahwasanya semangat-semangat kehijrah di akhir zaman, maka ada fenomena di kalangan para aktivis, di kalangan para kaum muslimin, ada yang berhijrah terhenti pada suatu pemahaman tidak kafah, tidak memasuki pemahaman jihadiyah. Kemudian dia masuk, ada yang fokus pada persoalan akidah dan bid'ah saja, anti jihad. Ada yang fokus kepada ibadah-ibadah sunat saja, anti jihad. Ada yang fokus kepada politikus saja, anti jihad. Akademis saja, anti jihad. Semua pemahaman akan dipupuk oleh orang, tetapi satu syaratnya, anti jihad. Ini penyakit hari ini. Ini penyakit. Ini kesesatan. Siapa yang menolak konsep jihad di akhir zaman, itu paham sesat, dan itulah yang disebut udkhulu fi silmi kaffah
wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah setan. Orang-orang yang anti jihad, anti pemahaman-pemahaman Islam yang utuh, maka mereka telah mengikuti paham setan.